Okay, Assalamualaikum. Sisik Malaya Drag Kasih Jerit. Ha, aku tahu korang dah lama tak tengok video-video daripada Sisik kan. Antara sebab dia satu pasal PKPB, satu lagi pasal memang monsun pun dah masuk. So mostly trik-trik laut aku dah kena. So hari ni aku just nak cerita sikit pasal antara barang yang aku dapat. Macam korang tahu, Sisik Malaya diberi peluang oleh satu company daripada luar negara, iaitu company lampu lah. Actually lampu ni patutnya dia datang waktu aku selalu pergi camping tu, tapi dia datang agak tak sesuai lah. Tapi still aku akan review juga lampu ni. So hari ni apa yang aku dapat ialah aku akan tunjuk something yang terbaru daripada Olight. Tapi sebelum tu, kalau korang berminat tengok Cat Osmi yang aku pakai ni, dan korang boleh terus pergi ke web Facebook Osmi lah. So ni topi dia kali ni memang mantap, terbaik kualiti, memang puji bukan ada makna, memang puji, betul-betul puji. Okay, so hari ni aku dapat dua barang daripada Olight. Okay, dua barang daripada Olight, iaitu O Lantern dengan lagi satu Olight Bulb. Okay, so hari ni aku akan buka dulu lampu ni. Aku dah buka dah pun, dah buka dah pakai dah pun, aku test tadi. So ya Rabbi, punya tegang dia kan, tak boleh buat pincang kau tahu tak. So untuk review kali ni, aku terpaksa memakai cermin mata gelap sunglass sebab aku dah tak nak mata pinau-pinau lagi dah. Okay, so ini adalah barang yang aku akan review untuk hari ini. Okay. Kita takkan buang masa lagi, kita akan review. Yang pertama ialah lampu O Lantern. O Lantern daripada Olight. Okay, ni tanglong lah, tanglong. So yang ni sepatutnya kalau datang time camping tu, aku berani jamin lah korang boleh nampak keberkesanan dia. Tanglong ni dia punya max lampu ialah cahaya ialah 360 lumens. 360 lumens ni agak terlampau terang sebenarnya. Kan, terang lah kan. So kalau korang ke tempat gelap macam korang duduk ke pasar malam lah kan, seperti komplek macam siang hari, dia terang. Dan yang aku tertarik dengan lampu ni ialah dia punya apa nama, runtime dia kali ni agak lama berbanding dengan flashlight yang aku dapat sebelum ni. Agak sekejap je lah, agak aku tak puas hati lah. Tapi kali ni dia punya runtime 80 jam. So aku dah test 5 jam semalam, aku try manci kat longkam dekat rumah aku tu. Aku pasang lampu ni, dia maksimum punya keterangan 360 lumen dia tu, dan dia tahan selama 4 jam dan tak ada low down langsung. Tak ada low, lampu tu makin malap-malap-malap, tak ada. Dia tak ada kemalapan di situ eh. So terbuktilah 4 jam tak ada masalah. Kalau camping pun max kau pakai pun 5-6 jam je. Lepas tu kau dah tidur, kau dah tutup kan. So inilah, kita akan buka dia. Oh, pasti mak air jatuh. Apa benda jatuh ni? Macam-macam benda jatuh. So inilah dia, kecil molek. Kecil molek eh. Kecil molek guys. Lampu ni memang kecil je. Okay, saiz tapak tangan. Okay, inilah dia lampu O Lantern daripada Olight. Okay, dia boleh gantung lah. Boleh gantung kalau kau buat jalan pun kan. Kau buat jalan pun tak ada rasa penat sangat. Okay, so bawa jalan mata-kata pun ni. So apa yang aku boleh cakap ialah lampu ni dia berat. Dia berat bermakna bateri dia berat. Bila bateri dia berat, kita tahu dia tahan lasak, dia tahan lama. Okay, kelasakan dia, dia tak lasak macam lampu-lampu Olight sebelum ni lah. Even dia pun, dia water splash je, water splash, water splash punya resistant je, tapi dia bukan waterproof. Okay, maknanya tak boleh bawa lah bergenang kan. Tapi kalau korang duduk kat kemah, boleh bawa lampu ni. So kita akan test, cuba buka lampu ni eh. So ya, kita ada keterangan yang biasa. Macam biasa, aku terpaksa pakai, korang akan tahu kenapa. Keterangan yang kedua, agak terang. Boleh buat lampu shooting ke bye? Keterangan yang ketiga, korang nampak lah. Ini keterangan yang ketiga ni. So kau nampak bilik aku ni, aku pakai satu lampu je. Satu lampu iaitu flat light aku. Dan dengan lampu belakang lah, ambience light aku. So yang ni kau tengok, bila aku letak lampu ni, somewhere should be. Kau tengok, bilik aku dah terang guys. Terang, terang guys. Aku tak payah pakai terang lampu. So kalau aku letak sini, okay, kau nampak muka aku putih guys. Putih guys. So kalau aku letak sini, dia dah tambah lagi power dekat lampu aku. Kalau aku letak bawah kamera pun aku putih guys. Nampak keterangan dia. Okay, ni keterangan yang ketiga dia lah, 360 lumen dia. So ini yang paling biasa. Kalau korang tahu, Olight ni lampu dia semua high end ni lampu lah.
Okay, kalau kata untuk mancing dia ni consider as Daiwa Shimano lah, satu brand yang high end lah. So tu pasal harga dia agak harga-harga yang mahal. Kadang-kadang kita kena pergi dua kali, tiga kali. Tapi kenapa beli banyak kalau kita boleh beli sekali? Kan. Ada je lampu-lampu flashlight. Even aku pun jual flashlight dekat 12-12 punya sale aku ni. Kan? Kenapa kita perlu banyak-banyak lampu kalau kita boleh ada lampu yang baik? Kan? Satu lampu boleh buat semua. Okay? So ni aku akan tunjuk kat korang kalau aku tutup lampu flat lamp aku. Okay? So aku just boleh shooting. Korang tengok ni, aku just boleh shooting pakai lampu aku saja. Yeah? Nampak? Nampak? Nampak keterangan dia? Okay? Kalau aku letak kat atas ni, aku gantung kat atas ni. Kat atas ni. So still gelap, still cerah dan still aku boleh shooting, guys. Aku boleh shooting, guys. So ini kelebihan pada aku yang memang vlogging pada waktu malam. So bila ada lampu macam ni, dia terang. Dia terang, guys. So aku tak macam dah tak payah pakai lampu lain lah. So kalau kau nak a little bit of ambience, kan, aku timkan sikit. Okay, ini adalah lampu apa yang aku pakai sekarang ni. So ini, ha ni, nampak? Aku pakai lampu ni saja, guys, aku dah boleh shooting. Okay, tambah dengan ambience belakang tu kan, nampak macam seri-seri gitu kan, kan. Okay, so sekarang ni ada lampu monitor sebenarnya lagi tu, aku lupa nak padamkan. Okay, ini lampu monitor. Lampu monitor. So dengan lampu ni aku dah boleh shooting, kamera aku dah boleh dapat pencahayaan cantik. So dia memang menarik lah. So bagi aku advantage lah. Okay, thank you OLED eh. Okay, lampu ni, OLED ni, dia ada pada 30 lumens punya keterangan. Keterangan 30 lumens, dia ada 120 lumens dan 360 lumens, guys. So ini memang cantik lah. Lepas tu bateri dia pula lithium ion yang 3.7 volt salah aku, 3.7 volt, 1900 mAh. Okey, dia boleh charge melalui dia punya charger lah. Okey, kali ni aku nak bagi tahu korang charger dia kali ni, guys. Dia bagi kabel panjang, guys. Dia bagi kabel panjang macam biasa. Dia punya charger MCC3 dan dia adalah magnetic punya charging. So tak payah nak jolok-jolok kan, tengah-tengah gelap nak cari tempat nak jolok kan, kau nak charge kan. So kau just settle kan. So tu kelebihan dia. Okey, ada than that, guys. Dia punya lampu ni macam ni tau, 360 maknanya kalau korang memerlukan kawasan-kawasan yang tempat untuk korang cerah, dia akan cover 360. So tu kelebihan dia lah. So bagi aku sebenarnya lampukan lampu kepala, lampu hand flashlight dengan lantern ni adalah antara lampu-lampu yang diperlukan sebenarnya dalam memancing ni. Sebab kita tak tahu bila kita nak masuk hutan, tiba-tiba gelap malaman. So walaupun dia tak mobile, maknanya dia boleh bawa, tak boleh bawa macam jalan-jalan kata-kata sangat kan, macam kan leceh berat kan. Tapi dia still adalah lampu yang multi-purpose yang boleh korang pakai dan terbaik lah. So bukan tu saja, aku juga dia bagi satu lampu. Okay, O-bulb O-bulb ni adalah lampu jenis bulb. Yang ni aku tak buka lagi, aku buka lah tengok. Okay, congrats on your new OLED O-bulb bla bla, semua dia bagi tahu lah. So O-bulb ni, Allah, comelnya lampu dia. Allah, comelnya lampu dia. Aku rasa ada magnet. Rupanya charger dekat dalam. Charger dekat dalam, guys. So, charger kan magnet kan. And then korang nampak kuat ni magnet dia. Kan? Kan? Ini adalah lampu OLED O-bulb. Ni lampu dia. Jadi aku tutup dalam lampu ni. Aku tutup dekat lampu ni. So, ni lampu dia, guys. Cahaya bersinar-sinar. Apa lagi ada dia? Dia boleh cerah sikit. Dia boleh jadi merah, guys. Ini kalau dia boleh kelip-kelip ni macam Ultraman aku ni, kan? Dia boleh jadi cerah, guys. Ada lagi? Betul. Boleh. Boleh ni ah. Piku. Syoh. Kan. Dia boleh klik-klik, guys. Tengok dia. Okay, kita test kecerahan ni pula kalau tutup ni.
So ini aku tak faham kenapa dia buat klip-klip ni lah. Mungkin ni boleh letak atas pokok, pokok Christmas lah mungkin kan, kan. Banyakkan diorang kat luar negara sambut Christmas. So lampu ni mungkin boleh letak kat Christmas tree ke apa. So dia ada ni satu. So ni consider as lampu tidur lah guys. Kan nampak lampu tidur. Macam lampu tidur guys. Dia magnetik lah. So magnetik dia kau boleh. Benda ni vice aku ni besi. Okay, kalau kau nampak ni vice aku ni besi. So dia boleh melekat. Guys, dia boleh melekat. Okay, so ni kita cerah sikit lah. Alah, ni tidur kan. So ni cerah. Kita cerahkan lagi. So not bad lah guys. Kau nampak ni. Guys. Macam kau buat power-power ni macam. Ni kalau buat shooting cantik ni. So kalau korang tengok ni macam aku tengah pegang nothing, tapi actually kat tangan aku ni obab. Unik, lampu ni unik. Okay, ini merah. Merah buat abang marah. Okay, dan kita review sikit lah lampu ni eh. Apa benda dia bagi ni? Macam-macam dia bagi guys. Dia bagi ni guys. Dia ada holder. Alamak, cantik ni holder dia. Dia bagi holder besi. Aku rasa ni untuk ni. Nampak? Untuk tapak dia. Okay. Besi dia untuk tapak dia. Kan? Kau nampak dah kan? Okay. Kerja kabel. Okay, pasal lampu ni. Korang dia ada ke 4 jenis mode eh. Dia ada tadi lampu yang warm dulu untuk tidur tu. Lepas tu dia cerah. Lepas tu dia ada red light. And then dia ada macam yang klik-klik lampu Ultraman tu eh. Dia punya bawah ni bottom dia magnet eh. Lepas tu nanti kan dia dah bagi yang metal badge ni kan. Metal badge ni untuk lekat. So benda ni di belakang ni ada 3M punya glue. So kau boleh tempek ke dinding. So boleh melekat, kau boleh tampal je lah. Lampu ni kat mana-mana tempat yang kau suka. Kan. Lepas tu dia, yang ni kelebihan dia lagi hebat daripada yang lantern tadi eh. Yang ni IPX7 eh. IPX7 maknanya dia waterproof dia. Waterproof level dia. Waterproof level dia memang tinggi. So boleh baling dalam air lah. Aku tak mau baling lagi dalam air. Dia 1.5 meter punya impact resistant. So kalau jatuh pun tak risau pecah. Ini keras eh. Keras eh. So kalau kau letak dalam swimming pool pun boleh terang lah kan. Tak mahu cakap banyak. Lampu ni aku akan bagi sebagai free gift. Okay. Aku akan bagi sebagai giveaway. Giveaway guys. So kalau korang nak, apa yang korang perlu buat ialah klik dekat link yang dekat bawah tu. Okay, kalau korang berminat nak beli, korang boleh terus klik link yang dekat description bawah tu. Kau baca description bawah tu, korang klik kat link tu kan, dan korang boleh beli lampu ni. Dan bila korang dah klik, korang register email apa semua bawah tu. So di dalam banyak-banyak komen di bawah, aku akan pilih satu pemenang untuk memenangi lampu OLED yang berharga RM83 kalau dia tengah sale. RM83 tengah sale. Tapi harga asal dia RM180 lebih tau. Lampu ni saja tau RM180 lebih. Tapi aku akan bagi secara percuma RM83 sahaja guys. RM83 sahaja. So, kalau korang berminat, korang boleh terus komen di bawah. Komen je apa-apa korang nak komen. Nak kutuk pun tak kisah. Itu tak ada halnya. Korang boleh komen di bawah dan korang berpeluang untuk memenangi lampu O-Bulb daripada OLED. Okay, kita balik pada old lantern tadi. Tak habis sebenarnya. Lampu ni kau tengok dia boleh buka kan. Dan lampu putih ni boleh digantikan dengan lampu lain guys. Kalau korang nak romantik masa camping kan, dalam kotak ni ada lagi sebenarnya. Aku tak buka habis ni rupanya. Okay, nampak ada satu lagi kotak. Dalam kotak ni ada charger. Dengan lagi satu dia bagi kat korang apa dia, lampu replacement. Bukan replacement actually lah. Lampu ni adalah lebih kepada lampu yang dim, lampu yang lagi lembut. So inilah lampu dia eh. Alah comelnya. Alah comelnya. So lampu dia nampak macam lilin guys. Ada function lamp tak? Tak ada. Dia tak ada function lamp. Dia just nampak macam lilin. Nampak macam lilin lah. Bila tiba hari raya. Yang ni untuk lampu tidur guys. Aku ingatkan lantern tu dalam tak ada lampu tidur. Kali ni lantern tu pun ada lampu tidur kat guys. Kalau nak pakai-pakai.
Jatuh. Holy shit. Jatuh. Pecah dah apa aku sini. Alamak, yang jatuh pula mentol tu. Jatuh guys. Jatuh pula dah. Aduh. Guys, jatuh guys. Mentol dia jatuh guys. Aku tak tahu boleh pakai ke tak. So far tak ada kecederaan. Aku nak kena test lah ni. Lalang sekali kita boleh test kan. Hidup lagi guys. Hidup lagi guys. Okey. Dia jatuh ni tapi dia mesti hidup lagi eh. Lampu-lampu daripada OLED ni semua orang kata tahan apa nama ni, tahan lasak lah. Okey, kalau korang ada berminat dengan baju lampu-lampu OLED ni, korang jangan risau guys. Sebab kalau korang beli dengan sisik, dengan link yang sisik Malaya berikan tu, dia akan ada less yang banyak guys. So korang jangan risau sangat-sangat. Okey. So kalau korang jangan risau, korang pasti akan dapat less tambah-tambah. Okey. Hari ni kan, start daripada pukul 8, dia ada sale sampai 40% guys. Sale sampai 40% daripada 13 hari bulan sampai 17 Disember. 13 sampai 17. Okey. 4 hari less eh. 4 hari dia akan buat sales eh. Kalau korang just klik je link bawah tu, korang boleh tengok lampu-lampu yang korang nak lah. Okay. Lampu-lampu ni boleh didapati di OLED. Link yang di bawah tu, klik saja link bawah tu. Jangan takut, tak ada kena bayar pun. Tapi kalau korang minat, korang kena bayar lah. Tapi still, aku akan bagi lampu OLED bulb percuma kepada korang. Kalau korang komen, share dan like lah. Korang like, share, komen, korang akan dapat lampu ni secara percuma. Lampu yang berharga RM180 lebih ni pada harga percuma. Lampu RM180 ni pada harga yang percuma. Kalau korang like, share dan komen, dan yang terpilih, aku akan hantar lampu ni kat korang, okay? Boleh? Okay. Kalau korang berminat, korang terus boleh klik link kat bawah tu. Link kat bawah tu. Dekat bawah tu, description, baca kat bawah tu. Pendek je. Description, klik je. Klik link tu, register email untuk dia punya newsletter apa semua. So, lepas korang tu, korang komen, share dan like video-video aku. Dan aku akan pilih salah satu pemenang daripada komen daripada video ni. So sisik Malaya, drag kasih je.